Thank you for joining this event, which created by Medan Debaters Forum. So welcome to Reality Matter episode 1 with the topic Nature-Based Strategies for Climate Crisis, where our speaker today is Bang Arum Arahab. So he is a young activist who concerns about natural conservation and climate change awareness. So now, we will start with the opening speech from Medan Debaters Forum. Bang Khotma, time and place is yours. Baik, selamat sore. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bang. Oke. Baik, terima kasih. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena pada kesempatan kali ini kita mampu berkumpul dalam ruang virtual untuk melaksanakan kegiatan MDF Reality Matters 2021. Episode pertama. Jadi ini adalah satu program terobosan yang dibuat oleh Lembaga Medan Debaters Forum di dalam mengakomodir isu-isu global yang kami berpendapat perlu untuk diketahui oleh khalayak publik dan memerlukan diskusi yang lebih ringan namun tetap pada substansi informasi yang relevan. Kegiatan ini merupakan hasil evaluasi dari dua kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Medan Debaters Forum, yaitu kelas debat ilmiah dan Medan Debate Academy, di mana dari kedua kegiatan tersebut, kami berpendapat bahwa ada banyak isu yang seharusnya dapat dihadirkan dan tentu saja harus mengundang pakar yang memang berkecimpung dan berkontribusi di dalam isu dimaksud. Oleh karenanya, kami mencoba menyusun acara ini dengan menghadirkan pembicara yang memiliki kompetensi serta kredibilitas pada satu isu yang telah disepakati. Pada kesempatan kali ini, kita mengambil tema tentang perubahan iklim atau climate change, di mana isu tentang perubahan iklim lingkungan telah menjadi satu isu yang cukup krusial akhir belakangan ini, terlebih di negara kita telah mengalami banyak sekali bencana alam serta banyak sekali fenomena alam yang kemudian merubah cara berpikir serta kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Oleh karenanya, kita tahu bahwa secara ideal ada banyak orang yang telah berdiskusi, bahkan berdebat tentang isu ini di dalam ruang si debat. Namun dalam perspektif yang ingin kita bawakan kali ini, kita ingin mendengar secara langsung bagaimana kenyataan di lapangan, bagaimana aspek penerapan, serta tantangan yang secara faktual terjadi di realita. Itu sebabnya nama acara kita adalah Reality Matters, karena kita berpikir bahwa aspek praktek faktual serta kenyataan di lapangan haruslah menjadi satu narasi serta literasi yang memperkaya pemahaman kita. Meskipun begitu, kami sangat menyadari bahwa akan begitu banyak terjadi kekurangan di sana-sini. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan teman-teman bahwa yang pertama, mohon untuk mengisi link absensi di mana di formulir absensi tersebut akan ada evaluasi untuk kegiatan yang akan mendatang sehingga dapat menjadi masukan bagi kami untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas acara ini. Yang kedua,
Kami juga mengundang teman-teman yang memiliki kapasitas pada satu isu tertentu atau mungkin memiliki rekan atau jejaring yang dianggap penting untuk membawa satu isu yang saat ini belum mendapatkan exposure atau sorotan dari publik, maka kami secara terbuka mengundang teman-teman beritahu kami agar segera kami dapat tindak lanjuti untuk menjadi topik acara di episode selanjutnya. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan harapan saya semua orang dapat berkontribusi dan aktif berdiskusi di dalam penguatan literasi dan narasi berpikir kritis. Demikian saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Atas sambutannya kepada Bang Khotmah. Kemudian di acara selanjutnya yaitu akan ada pemaparan materi dari Bang Arum Arahab itu sendiri. Bang Arum bisa open kamera. Halo. Oke, halo Bang Arum. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya untuk ada pertanyaan itu bisa di drop ke chat room ya. Jadi nggak bisa lewat speaker langsung, jadi drop langsung ke chat room. Nanti akan dijawab oleh Bang Arum setelah sesi pembahasan selesai. Untuk Bang Arum bisa dimulai. Baik, bisa share screen nggak ya? Kelihatan nggak Mbak? Kelihatan. Bisa lihat share screen-nya? Iya, bisa. Sip, thank you. Okay. All right. Thank you for Medan Debaters Forum for having me today. Senang sekali akhirnya bisa jumpa dengan teman-teman secara virtual and to talk about the nature-based strategies for climate crisis. Mungkin saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya seperti yang dijelaskan Mbak Jessica tadi. I'm Arum Arahab. I'm speaking from Tapanuli. Jadi kalau udah tahu Padang Sedimpuan, from Padang Sedimpuan sekarang. I'm a PhD student at Universitas Andalas. I'm focusing on ecosystem services and natural-based solutions to mitigate the climate change. And in the meantime, I also sebagai apa aktivis untuk isu-isu perubahan iklim, also doing field education to youngster in Sumatra, mostly in Padang and Medan. So it's always excited to talk about the nature-based strategies, talking about the ecosystem services and the forest to teman-teman semua, baik secara online maupun offline. So I always start with why we should talk about this. Itulah kata-kata yang menurut saya harus pertama kita elaborasi. Kenapa sih kita harus membicarakan ini? So, based on the PEW Research Center in 2017, global climate change is the biggest threat to our global untuk kehidupan masyarakat global sekarang ini. So, the climate change is the biggest threat based on this research. Dan kemudian diikuti dengan terorisme, US power, terus North Korea's nuclear program dan lain-lain. Kenapa sih? Why this climate change is a major threat to global community right now? Tapi ini sebagai ancaman terbesar di dunia saat ini juga. Tapi global survey juga mengatakan bahwa banyak sekali negara-negara masyarakat yang pesimis terhadap climate change. Some people say that climate change is hoax. Some people say that climate change is not real. And Indonesia and Malaysia among least concerned in the world about climate change. So, Indonesia, kita adalah masyarakat Indonesia salah satu negara sebagai climate
denial, climate denial, di mana kita nggak percaya bahwa the climate change disebabkan, didrive oleh kita sebagai manusia seperti itu. Indonesia adalah salah satu negara yang climate denial-nya tertinggi setelah Arab Saudi dan juga Amerika. So, kenapa kita bisa menjadi salah satu climate denials di dunia, salah satu masyarakat yang sangat kurang paham terhadap climate change? Mungkin yang pertama adalah isu climate change tidak dibicarakan di bangku-bangku sekolah dari kecil. Mungkin teman-teman bisa tulis di chat sebuah comment in your chat section, apakah kalian pernah mendapatkan ilmu perubahan iklim waktu sekolah, or when was your first time to hear about climate change? Itu sangat menarik bagi saya. Kapan sih pertama kali kita mendengar isu climate change? Mungkin bisa ditulis di chat box, karena kalau saya pribadi, saya dengar climate change, bukan climate change, tapi global warming. Global warming pertama kali dengar ketika kelas 1 SMA mungkin, kalau nggak salah. Antara kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA. Meanwhile, in the, let's say, the global country, kayak di Amerika dan Europe, mungkin anak-anak di sana di usia SD sudah mempelajari tentang climate change itu sendiri. Jadi edukasi dan literasi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap climate change. Apa sih sebenarnya climate change itu? Jelas kalau climate change itu sendiri adalah bagaimana, kalau saya bisa boleh utarakan awalnya itu adalah setelah revolusi industri. Kalau kita belajar revolusi industri waktu sekolah, we invent the electricity, we invent the pabrik dan segala halnya, kita akhirnya punya kendaraan, kita transisi dari kehidupan yang sebelum ada industri menjadi kehidupan modern. Jadi awal dari climate change, kalau mau kita buat sebagai akibat dari manusia, yes, climate change is happen sebelum pre-industri juga, dinosaurus mati, kemudian suhu bumi naik turun secara alami, tapi climate change yang didorong oleh kehidupan modern manusia terjadi setelah revolusi industri terjadi, di mana kita menemukan listrik. Listrik kita temukan dari batu bara. Kita ekstraksi batu bara dari sumber daya alam, dari tanah, menjadi listrik. Dan listrik bisa buat kita buat transportasi, TV, untuk makanan, untuk baju, semuanya berubah. Dan setiap hal yang kita lakukan dengan listrik itu mengeluarkan polusi. So, this is the difference, how different sector add to emission, like energy, electric, industry, households, agriculture, transport, and services. All of the emissions from these sectors will accumulate in our atmospheres. So it's trapped under our atmosphere. Jadi emisi-emisi yang dikeluarkan dari energi, dari listrik, kita pembangkit listrik, dari kendaraan dan kendaraan satu orang punya sepeda motor, satu orang punya mobil, polusi-polusinya, semua itu tidak langsung hilang di telan bumi seperti itu. Mereka akan terjebak di dalam atmosfer. Atmosfer kita yang sangat tipis kalau kita lihat peta dunia. Dan di atmosfer itu, dia akan terperangkap-terperangkap dan pantulan matahari akhirnya membuat bumi kita semakin panas. Ketika our earth getting hotter, maka akan terjadi anomali cuaca. Cuaca kita akan berubah, iklim akan berubah, sehingga pola musim pun akan berubah dan akan mempengaruhi banyak hal seperti extreme weather, kemudian rainfall decrease, dan lain sebagainya. Dan hal-hal seperti inilah yang membuat perubahan iklim itu semakin hari semakin banyak, karena emisi kita setiap hari, setiap tahunnya itu semakin bertambah. So, mostly when we talk about climate change, 90% people who notice change in climate, most of them think that the climate change is only about temperature increase, like our earth getting hotter, kayak hari setiap hari kok makin panas ya, yang kayak gitu. And 55% think about rainfall decrease. Mungkin kita di Sumatera, we are not concerned in rainfall decrease, karena kita punya jumlah hutan yang sangat luas dan kita berada di garis khatulistiwa, in the tropical countries. Kemudian 50% extreme weather increase. Ini banyak sekali yang terjadi sampai sekarang, terutama pada kita di negara-negara yang di daerah khatulistiwa seperti Indonesia, Brazil. Kita sangat rawan terhadap extreme weather increase karena pola perubahan dari climate change tadi. Kemudian tourist decrease. Dan
kalau kita lihat public thing, gimana sih orang-orang berpendapat terhadap climate change di seluruh dunia, 55% orang-orang berpendapat bahwa cuma 55% ilmuwan yang mengatakan bahwa climate change is real. Tapi pada dasarnya bukan 55%. Hampir 100% seluruh ilmuwan sepakat bahwa the climate change is real. Jadi ini bukan lagi perdebatan antara apakah climate change real or hoax, tapi ini apakah kita mengerti tentang climate change itu sendiri atau tidak. Di seluruh dunia, mungkin 10 tahun lalu, banyak orang yang berpikir, oh, it's just a hoax. Ini bukan real. Tapi sekarang, how we understand about the climate change. Jadi sudah bertambah ininya, tingkatan opini masyarakat terhadap climate change. Do you know how much we carbon dioxide emission we produce per person in Indonesia per year? Jadi ini ada namanya carbon footprint. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, mulai dari kita bangun, terus kita mandi, kita nyalakan air, kemudian kita nyalakan lampu, kemudian kita beli baju, makan, semua itu menghasilkan yang namanya emisi. Emisi itu adalah polusi-polusi maupun jejak-jejak karbon yang kita tinggalkan di atmosfer kita. Tidak semuanya terserap. Do you know how much carbon dioxide emission we produce per person in Indonesia per year? Mungkin teman-teman boleh tulis di chat section. So, in Indonesia, we produce almost 2 tons per person in 2016. Bayangkan satu orang 2 ton karbon dioksida emisi yang kita lepaskan per orang di Indonesia per tahunnya. Dan kita kalau tidak salah 270 juta manusia dikalikan 2 tons per year. Seberapa banyak untuk Indonesia sendiri. Belum lagi negara-negara seperti US dan China sebagai negara dengan karbon dioksida emisi tertinggi per kapita di seluruh dunia. Pertama adalah China dan kemudian US. Dan kita termasuk Indonesia di top 5. Jadi jelas sekali bahwa manusia kita punya peran dan kita punya pengaruh yang sangat jelas bahwa kita telah membuat iklim berubah dari yang seharusnya. So, kenapa? What if the climate changes? Apa resikonya? So, only 1.5 degrees Celsius, if we cannot stop this increasing of the climate, apa yang akan terjadi? So, extreme weather 100% increase in flood risk. Ini jelas sekali di Kalimantan, di Jakarta. Jakarta mungkin lumayan menarik. Jika teman-teman ingat sekitar 2 atau 3 tahun lalu, setelah malam tahun baru di Jakarta, mereka banjir dalam 4 jam, banjir sudah bisa buat selama 1 minggu. Let's see 20 years ago or 40 years ago, mungkin untuk buat banjir sebesar itu, kita butuh hujan selama 3 days or 4 days or maybe a week. But now only 4 hours, we can make a big floods in Jakarta. Dan itu adalah salah satu contoh dari climate change. Jadi dia pola perubahannya itu adalah extreme weather. Dia bukan banjir sudah ada mungkin dari dulu di Jakarta. Banjir sudah ada dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Tapi 20 tahun yang lalu dia perlu 1 minggu untuk buat banjir sebesar itu. But now we only need 4 hours to make a bencana sebesar itu. Selain extreme weather, water availability, kemudian species, ini sangat jelas sekali, banyak sekali species-species yang terancam punah di seluruh dunia. Kemudian, when we talk about the climate change, global warming, pasti kita sering ngelihat visualisasi ice cap melting, kutub es di kutub mencair yang seperti-seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk dari perubahan iklim yang sangat nyata. Kemudian, coral bleaching juga, gimana pemanasan suhu di bumi buat terumbu-terumbu karang di bawah laut itu juga memanas dan akhirnya memutih. And also the most important thing is our food. Every half degree warming will consistently lead to lower yields and lower nutritional content in tropical regions. Kita adalah negara-negara tropis, Indonesia salah satu negara tropis. Saat ini kita di Indonesia sedang heboh dengan isu food estate, swasembada pangan, dan segala macamnya. Itu karena jelas sekali ada perubahan
produksi kita yang semakin tahun semakin menurun. Dan salah satunya disebabkan oleh perubahan pola cuaca, when the climate changing, terus pola pertanian juga jadinya akhirnya berubah, yang harusnya misalnya bulan 5 musim keluar gitu, padi berbunga, tetapi karena hujan akhirnya banyak tikus, ketika banyak tikus akhirnya harusnya itu bukan musim hujan, tapi karena musim hujan tikus akhirnya banyak, akhirnya merusak pola-pola pertanian. Ketika pola pertanian rusak, maka pangan kita pun akan rusak. So, when we talk about the climate change, we cannot separate it from the climate disaster. Ini jelas sekali. Every year, ada saja bencana-bencana alam yang kita lihat. Mulai dari forest fire, kemudian floods, banjir, dan yang paling menyedihkan adalah when we talk about the climate disaster, this is not pure climate disaster. Ini juga menjadi bukan cuma climate crisis or natural crisis, tapi juga menjadi social crisis. Teman-teman mungkin bisa lihat foto yang sebelah ini. Ini kalau ada ingat waktu di Jakarta, 2019, awal tahun baru 2020, tahun lalu banget, ketika tahun baru, ini foto lumayan menarik. Ketika ada bencana alam, ada juga krisis alam, ada juga yang namanya social crisis. Kita bisa lihat ada dua pemandangan yang berbeda, yang di luar mungkin bisa kelihatan seperti kompleks apartemen or residence, tapi yang di sini adalah masyarakat biasa. So there is a gap, there is inequality. Ada kesetimpangan ketika we have the same natural disaster, we have the same floods. Kita punya bencana banjir yang sama. But we have a different impact. Kita punya impact yang berbeda. Mungkin bagi orang-orang yang katakanlah kelas ke atas, climate disaster bagi mereka cuma staycation. Dengan ada banjir, mereka bisa menginap di hotel 2-3 hari atau 1 minggu. Tapi bagi orang-orang yang berada di kelas bawah, mereka harus impit-impitan di dalam tenda-tenda pengungsian, membutuhkan makanan dan macam sebagainya. Ini lazim terjadi di beberapa tempat, di berbagai tempat. Misalnya di banjir di Kalimantan Selatan juga sangat kelihatan sekali ketika bencana banjirnya datang sama, tetapi we are not in the same boat gitu. Kita berada di boat yang berbeda. Ada yang punya kapal pesiar yang besar, ada yang cuma punya sekoci atau ada yang punya cuma sampan seperti itu. Atau bahkan ada yang tidak punya sampan sama sekali. And the climate change is salah satu penyebab bencana di Indonesia, dan 7 dari 10 bencana di Indonesia terkait perubahan iklim. Jadi kita Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan dengan isu perubahan iklim ini. Meskipun kita harus diingat salah satu negara yang paling tidak peduli dengan isu perubahan iklim. Dan di seluruh dunia, the climate change akan menyebabkan jutaan orang menjadi climate refugee. Di mana ketika bencana iklim terjadi, beberapa orang akan pindah dari rumahnya atau terusir dari rumahnya. Kayak di New Zealand, mereka sudah punya climate refugee visa. Jadi orang-orang dari negara-negara di Pasifik yang pulau-pulau kecil itu ketika sea level rises, permukaan laut naik, otomatis pulau-pulau itu akan pulau-pulau tersebut akan menjadi kebanjiran ya. Halo. Halo, ya. Bisa dengar nggak, Mbak? Bisa. Oke. Okay. Right. Nah, sekarang sudah banyak sekali seluruh dunia yang mulai takut dengan climate refugee ini, karena akan banyak orang-orang yang menjadi pengungsi. Mungkin sekarang ini kita lihat banyak pengungsi Rohingya atau pengungsi karena konflik perang atau konflik antara saudara dalam satu negara, but later on we will see more and more climate refugee, terutama di negara-negara yang rawan seperti Indonesia. And so in this overwhelming masalah-masalah yang sangat besar ini, apakah kita akan out of control atau kehilangan harapan, dok? We still have hope, dan ada banyak sekali solusi yang ditawarkan. Mungkin bisa nonton video ini.
After talking about the climate crisis, climate change, kita mungkin tadi cerita tentang apa itu climate change dan climate crisis. Now let's talk about the solution, the natural based solution. Kita di Indonesia, kita dikenal sebagai negara dengan one of the biggest biodiversity country in the world and one of the biggest tropical countries in the world setelah Brazil, the Amazon, dan juga Kenya di Afrika. And we are the third, if I'm not wrong, the biggest tropical countries in the world. We have tropical forest. Jadi apa sih guna-guna dari hutan-hutan kita itu? Mungkin di daerah Medan ada hutan leuser dari Bukit Lawang, Tangkahan sampai ke Aceh, kemudian Bukit Barisan di seluruh Pulau Sumatera. So we call it the ecosystem services. Ecosystem services is something that we can enjoy from the nature. Nature itself, we can say that like forest or marine and mangroves. What's more? Banyak halnya, landscape lainnya. But for this session, let's talk about the forest. In Sumatra, we have Sumatra rainforest, mulai dari Aceh sampai dengan Lampung. Or we call it Bukit Barisan. So the first one, there's provisioning services. Kita punya makanan yang kita dapat dari dari hutan-hutan tropis kita, baik itu makanan tumbuhan atau hewan, misalnya buah-buahan, durian, dan segala macamnya itu semua datang dari hutan-hutan kita. Dan fuel woods, kayu bakar juga, fiber, di beberapa tempat banyak sekali hutan-hutan yang ditebang untuk menjadi pabrik-pabrik untuk kapas atau misalnya untuk benang dan juga untuk kertas dan lain-lain. Of course for timber, untuk bangku-bangku dan meja-meja itu namanya provisioning services. Gimana goods produced and or provided by ecosystem. Jadi mana barang-barang itu yang kita punya di sekitar rumah kita, mungkin bisa kita lihat di sekitar kita, ini tempat tidur saya datangnya dari mana. Kalau dia kayu, jelas dia pasti dari hutan. Kalau dia pintu ini dari mana? Dari hutan. Bayangkan kalau semua hutannya sudah tidak ada, kita dapat dari mana lagi? Then regulating services. Benefits from regulation of ecosystem process. Jadi dia bukan sesuatu hal yang bisa kita direct consume gitu, langsung kita konsumsi atau langsung kita lihat value-nya. Tapi dia lebih kayak regulation. Jadi misalnya beras. Ketika kita makan beras, itu yang regulasi airnya datang dari mana? Bayangkan kalau hutan hilang, sumber daya airnya udah nggak ada lagi. Kan kita tahu bahwa air di sungai itu datang dari hutan. Kalau hutannya nggak ada, air sudah nggak ada lagi. Kalau airnya sudah nggak ada, beras yang kita makan datangnya dari mana? Kemudian phase regulation, gimana hama-hama, penyakit-penyakit yang ada di pertanian itu bisa tertahan karena di hutannya masih lestari dan asri. Ketika misalnya harimau-nya sudah hilang, sudah misalnya harimau sudah semakin hilang, di semakin habis atau punah di hutan kita, maka rantai makanannya akan rusak, seperti babi akan semakin banyak yang turun ke pertanian-pertanian masyarakat. Dan climate regulation, jelas kalau misalnya hutan kita tebang, otomatis kita tahu akan semakin panas, itu jelas sekali. Misalnya kita punya pohon satu di rumah, di depan rumah kita berteduh, ketika pohonnya kita tebang, kalau matahari langsung kekena ke kita, nggak tanpa pohon itu akan semakin panas, karena itu jelas sekali. Ini bukan rocket science yang harus kita pahami jauh, seperti itu. And then pollination. Pollination ini adalah penyerbukan, gimana seperti durian, kalau misalnya kelelawar nggak ada, durian itu nggak ada lagi hewan lain yang bisa menyerbukinya. Yang paling besar itu adalah kelelawar. Kemudian lebah, serangga, dan lain-lainnya, buah-buahan kita, kalau misalnya pollination hewan-hewan penyerbuk ini hilang, pangan kita pun akan semakin hilang, seperti itu. And then cultural services, spiritual, recreational, aesthetic, and educational. Spiritual untuk orang-orang indigenous people, masyarakat-masyarakat adat, sangat erat kaitannya dengan spiritual value. Kayak mungkin orang Batak percaya dengan leluhur-leluhur di Batak sangat sangat menghormati yang namanya pohon atau hutan, harus marsak tabi dan lain-lain. Atau kayak harimau dipanggil disebut sebagai opung atau opui. Dan di beberapa masyarakat-masyarakat adat, banyak sekali budaya-budaya yang terkait dengan ekosistem ataupun biodiversity dan juga the landscape di sekitar mereka, seperti itu. Kayak misalnya jelas, misalnya di masyarakat Batak, Gunung Pusuk Buhit sangat disakralkan karena percaya bahwa manusia muncul dari Pusuk Buhit. Dengan
disakralkannya busuk buhit, salah satu keuntungannya adalah orang akan melestarikan tersebut. Karena kita percaya kalau kita merusak busuk buhit, akan datang mara bahaya kepada kita seperti itu. This is spiritual value that we obtain from the nature. Kemudian recreational, kayak Bukit Lawang, Tangkahan, tiap tahun ribuan orang datang ke sana, banyak di sana, ekonomi masyarakat terbantu dari recreational, atau Danau Toba, ekosistem Danau Toba terbantu, seperti itu. Atau bisa jadi makin rusak karena semakin banyak orang yang hanya menikmati tanpa tahu melindungi. And then aesthetic. Aesthetic kita bisa senang kalau misalnya kita suntuk, ayo jalan-jalan ke sana. Kita selalu bayangkan kalau semua jadi seperti Jakarta, semua seperti kota-kota besar. Kemana kita bakal ngelepas stres seperti itu. And educational. Semua pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, kita belajar tentang tentang regulasi, tentang obat-obatan lokal, obat-obatan tradisional, itu juga dari alam, educational. And then supporting services, gimana hydrological cycle, soil formation, bagaimana tanah-tanah itu bisa menjadi subur, karena daun-daun dari hutan jatuh, ketika daun jatuh dari hutan membusuk, akhirnya terbentuklah tanah-tanah yang subur, nutrient cycling, dan juga primary production, seperti itu. So how so our forest status quo? Kita tahu nih kalau hutan itu adalah solusi untuk perubahan iklim. Kita tahu kalau hutan supporting our life. Hutan telah membuat buat kita mendukung kehidupan kita menjadi lebih baik. But how so our forest status quo sekarang ini? Bagaimana keadaan hutan kita sekarang ini? So di seluruh dunia, our tropical countries are endangered. Kita betul-betul dalam a biggest threat for the tropical countries, mostly for agriculture dan juga untuk industrialization seperti mining dan juga pembuatan industri-industri lainnya seperti itu. Nah, Indonesia di status quo the kondisi hutan Indonesia, kita adalah negara ketiga dengan jumlah kehilangan hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Kongo. Brazil di Amerika Latin, Amerika Selatan, South America, Kongo di Afrika, dan Indonesia di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Kita negara ketiga dengan luas tropical forest terbanyak hilang. Setelah itu, ketika hutan kita hilang ini, keanekaragaman hayati, flora dan fauna, satwa dan juga tumbuh-tumbuhannya juga ikut hilang. Maka kalau kita lihat, Indonesia adalah negara kedua dengan banyak satwa-satwa terancam punah. Karena hutan kita hilang, akhirnya berpengaruh terhadap keberadaan satwa-satwa ini. Dan kita adalah negara kedua dengan laju tertinggi kepunahan satwa. Di mana ada orang hutan, gajah, harimau, badak, semuanya itu adalah satwa-satwa terancam punah yang ada di Indonesia. So, let's talk about this. Jadi, kesatuan dari hutan tropical forest ini, mulai dari flora dan faunanya itu adalah, yang seperti yang kita lihat tadi adalah nature-based solution kita. Mereka adalah alat-alat harapan-harapan kita untuk mengendalikan perubahan iklim ini. Tapi apa yang sebenarnya terjadi ke keanekaragaman hayati kita ini? Jelas, we are losing it. Di Indonesia sendiri, ini bukan sesuatu hal yang masih kita pikirkan kapan ya terjadi. Itu sudah terjadi. Di Jawa misalnya dan di Bali, harimau sudah punah. Harimau Jawa dan harimau Bali sudah punah di sekitar tahun di zaman kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Di Sumatera sekarang terancam punah. Mungkin 50 atau 100 tahun kemudian sudah punah. Tidak ada kalau kita tidak bisa menyelamatkannya. Dan badak di Jawa diperkirakan ini adalah generasi terakhir. 20-30 tahun kemudian badak yang kurang dari 20 ekor itu akan hilang seperti itu. Dan ini yang sedang terjadi saat ini, bahwa one species is extinct, it's lost forever. Sekali dia punah, dia akan hilang semuanya. Bukan seperti kayak kalau dia punah, mungkin 10 tahun lagi akan lahir lagi. Tidak. Bayangkan kalau punah, berarti tidak ada lagi di muka bumi ini. Memang ada namanya proyek-proyek ilmuwan yang sedang membuat, mengembalikan spesies-spesies yang terancam punah, yang telah punah, seperti dinosaurus dan segala macamnya. Tapi itu sangat tidak mungkin untuk mengembalikan seluruh spesies yang telah punah. Dan dikhawatirkan akan banyak perubahan-perubahan anomali dalam si apa karakteristik hewan tersebut. Dan threats to biodiversity, kenapa orang hutan punah, kenapa harimau punah, yang pertama adalah over exploitation.
mungkin kalau teman-teman lihat banyak hutan-hutan di Indonesia, di Sumatera Utara khususnya, yang telah diganti menjadi perkebunan kelapa sawit. Misalnya 100 hektar itu adalah dulu hutan, yang 100 hektar itu penuh dengan multiple species, multiple diverse tree species, ada pohon A, pohon B, meranti, pohon mahoni dan segala macamnya dalam 1 hektar atau dalam 100 hektar. Any change dengan palm oil yang menjadi dalam 100 hektar itu semuanya cuman kelapa sawit seperti itu. Dan ketika pohonnya berubah, kehidupan di dalamnya pun berubah. Yang dulunya pohonnya banyak, ada burung, ada badak, ada harimau, ada tupai, ada satwa-satwa lainnya. When it changes, when it lost, maka ketika itu we convert it to the palm oil, maka the biodiversity akan juga berkurang. Mungkin yang tinggal hanya ular atau kera-kera yang bisa hidup tanpa kekayaan species, tree species itu seperti itu. Kemudian ada namanya invasive species. Ini mungkin tidak di hutan. Ini mungkin kita bicarakan seperti di Danau Toba. Di Danau Toba, misalnya dulu spesies ikan aslinya adalah ikan batak. Ketika dikenalkan dengan ikan nila atau ikan mujair, spesies pendatangnya menggantikan si keadaan Danau Toba. Kemudian black market demands. Ini jelas sekali. Perdagangan satwa liar adalah salah satu hal yang paling-paling mengancam dan paling-paling berbahaya di seluruh dunia. Dan coronavirus sendiri sangat banyak dikaitkan dengan perdagangan satwa liar di Wuhan. Mulai dari kelelawar atau terenggiling yang virusnya jump into our body. Dan sangat jelas sekali bahwa climate crisis punya hubungan yang sangat kuat dengan health crisis. Ketika climate is changing, maka our immune juga, kemudian penyakit-penyakit baru banyak muncul. Karena itu semua berasal dari alam. Ketika alamnya rusak, maka kehidupan manusianya pun rusak dan kesehatan manusianya pun ikut rusak. Jadi, kalau di Indonesia sendiri, kita adalah salah satu negara, bukan Indonesia sebenarnya, Sumatera, Pulau Sumatera. Which is, kalau kita sebut Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, 5 provinsi dengan tutupan hutan yang besar ini yang paling banyak perburuan satwa liar seperti terenggiling. Bisa jadi terenggiling yang di Wuhan itu, let's make a assumption, misalnya ini asumsi yang salah atau benar, tapi terenggiling di Indonesia itu banyak dijual ke Cina. Bayangkan kalau misalnya terenggiling yang di Wuhan yang lompat menjadi coronavirus itu adalah terenggiling yang diambil dari hutan-hutan di Sumatera. Inilah yang terjadi ketika hutannya rusak, maka akan merubah fungsi-fungsi kehidupan manusia. Dan juga akan diperkirakan jika hutan tetap kita babat, tetap kita rusak ke depannya, diperkirakan banyak sekali virus-virus yang akan muncul. Bukan cuma coronavirus, mungkin ada A virus, B virus, C virus, and so on. And why biodiversity matters? Jelas karena we consume plant species as food. 7,000 makanan kita adalah datang dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran kita. Kemudian itu semua disupport dari hutan, disupport dari biodiversity. Ketika seperti yang saya bilang tadi, ketika lebah atau kelelawar hilang, makanan kita pun akan terganggu seperti itu. And also our medicine, our pharmacy, kayak coronavirus sekarang, vaksinnya diperoleh dari mana? Bisa teman-teman searching our ingredient composition of the coronavirus vaccine itu dari mana? Banyak yang buat dari sharks atau dari salmonella atau ikan-ikan di dalam laut. Itu kan dari biodiversity juga. Fauna, satwa-satwa kita juga yang di dalam laut seperti itu. Dan juga banyak sekali obat-obatan tradisional kita yang diambil dari obat-obatan sekarang juga sebenarnya diekstrak dari biodiversity karena keragaman hayati yang berada di hutan maupun di lautan. So, kalau kita kehilangan biodiversity, itu akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan pangan kita dan juga food sovereignty dan juga terhadap medicine, future medicine. And also for our industry, kayak buat yang tadi untuk pintu, kemudian tempat tidur dan segala macamnya. So, will they survive or will we survive as a human? Kalau misalnya semua hutan ataupun biodiversity-nya hilang, kita sebagai
manusia bisakah survive juga? Bisakah kita survive dengan air yang beracun? Bisakah kita survive dengan udara yang kotor? Bisakah kita survive? Karena semua teman-teman yang dilihat di layar ini, mereka semua punya pekerjaan. Burung ini punya pekerjaan, memakan biji-bijian di pohon, kemudian disebarkannya di hutan, akhirnya tumbuh lagi pohon-pohon baru. Harimau ini punya pekerjaan. Gajah punya pekerjaan. Semua makhluk hidup di dunia ini punya pekerjaan, punya peran masing-masing dalam menstabilkan jalannya bumi ini. Jadi ketika mereka tidak bertahan, apakah kita manusia juga akan bisa bertahan? So again, mass extinction, kepunahan massal, kepunahan satwa-satwa ini, it's not just a climate crisis, it's not only the natural crisis, it's also a moral crisis. Kita sebagai manusia yang punya peran besar dalam menjaga kestabilan bumi, menjaga rantai makanan, menjaga kelestarian apa namanya ekosistem kita, ketika itu rusak, yang terjadi adalah inequality juga kan, gimana yang kaya bisa ketika banjir datang bisa tinggal di hotel, sedangkan si miskin harus di pengungsian. Kita lihat ketimpangan dan moral crisis yang sangat besar di situ. And what's now, what's next? Setelah kita bicara ini, setelah kita dengar ini, jadi apa sekarang? Apa berikutnya? So, I think we should educate ourselves and then tell others, use your voice, seperti yang tadi. Kalau misalnya ada, meskipun di Indonesia agak sedikit sulit, misalnya ada pemilihan umum atau pemilihan presiden, pemilihan gubernur, kita sebagai anak muda mungkin kalau semua orang punya pressure yang kuat untuk calon-calon gubernur, calon wali kota, kita harus mulai bicara tentang isu-isu climate change, isu-isu kerusakan alam seperti itu. And then, of course, we can start from ourselves, like individual action. Let's go green. Before we start collective action, we can start from our individual action. What can I do? Kita teman-teman mungkin bisa lihat di Google, banyak sekali sekarang green lifestyle di seluruh dunia sedang marak-maraknya, gimana orang nggak mau lagi pakai minum dari botol kemasan sekali pakai, mereka bawa tumbler masing-masing, mereka nggak mau lagi pakai mereka bawa tote bag supaya plastik bagsnya sudah nggak dipakai lagi seperti itu, atau orang semakin banyak yang vegetarian supaya animal agriculture bisa berkurang, permintaan terhadap impor daging bisa berkurang, dan lain-lain. Banyak sekali, let's start educate ourselves, and then we can change our behavior, we can change our lifestyle into a green lifestyle, dan kemudian we can collectively healing our mother earth. Kita bisa bersama-sama buat gerakan ataupun buat saling support gerakan yang sudah ada terhadap mitigasi maupun adaptasi dari perubahan iklim itu sendiri. And of course, the most interesting thing is ramah lingkungan sama dengan ramah kantong. Kita bisa kurangi konsumsi kita, kalau nggak perlu, nggak usah beli baju banyak. Karena kalau kita semakin banyak orang beli baju, semakin banyak polusi emisi dikeluarkan, semakin banyak industri yang datang seperti itu. Dan semakin susah kita menekan perubahan iklim itu terjadi. And so yeah, mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak salah. Saya mungkin cuma sebagai penyampai pesan apa yang ilmuwan, apa yang saintis-saintis telah dapatkan, mungkin bisa kita diskusikan, mungkin saya bisa belajar dari teman-teman juga. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bang Arum, pengetahuannya. Buat audiens yang mau nanya, bisa drop ke chat room ya. Mungkin aku pribadi boleh nanya nggak nih Bang? Boleh, Kak. Karena aku host, nggak boleh nanya. Jadi gini Bang, yang kita tahu kan kayak kalau kata Bang nih, solusinya nih bikin pergerakan misalnya. Contohnya kayak campaign-campaign apa yang mungkin bisa mengurangi climate crisis itu sendiri. Tapi kan Bang, yang kita tahu itu kan sulit. Bahkan nih contohnya kayak awalnya kan dulu sempat seluruh supermarket itu nggak boleh belanja pakai plastik lagi dari mereka, harus bawa tas belanjaan sendiri. Tapi kan Bang, mungkin awalnya itu mereka aware, awalnya itu berhasil, tapi kan lama-kelamaan kan muncul lagi Bang pemakaian plastik itu sendiri di toko-toko belanja. Bahkan mereka tuh udah ngasih hukuman kayak boleh pakai plastik di Alfamart misalnya, tapi harus bayar 200. Menurut mereka sendiri 200 itu kan masih kecil gitu Bang. Nah, untuk abang sendiri itu gimana? Karena kan yang saya lihat nih
Mungkin pengalaman abang udah banyak di beberapa organisasi, kira-kira ada nggak abang pernah buat campaign yang mungkin berhasil dan kita buat ngelakuin campaign yang lain? Ya, jelas sih kayak kalau yang plastik berbahan itu kan masuk ke dalam ranah policy ya, kebijakan pemerintah untuk buat plastik berbayar supaya banyak, dengan tujuan supaya ketika dibuat plastik berbayar masyarakat tidak membeli plastik itu, tapi pada kenyataannya cuma Rp200, misalnya belanjanya 17.800, ya udahlah 200-nya untuk plastik aja, seperti itu jadinya kan. Kalau campaign sebenarnya saya juga kebetulan kerja di Utopia namanya, jadi ada anak muda namanya Melati Whiteson dan Isabel Whiteson di Bali, mereka buat gerakan namanya Bye Bye Plastic Bags. Dan Bye Bye Plastic Bags ini sudah ada di beberapa kota di seluruh dunia. Campaign mereka sangat-sangat simple, bahwa mereka melarang penggunaan kantong plastik di Bali, terutama karena mereka tinggal di Bali, di Pulau Bali. Dan mereka sampai sekarang, karena mungkin karena kayak yang polisi tadi, kebijakan tadi kan tidak kelihatan langsung karena dia mengubah regulasi, tapi tidak merubah behavior atau perilaku. Yang berubah cuma regulasinya aja, tapi behavior perilakunya masyarakatnya enggak. Jadi mereka kampanyenya bukan cuma regulasi aja, tapi juga behavior. Mereka buat beach clean up namanya, kayak mereka bersihin pantai dengan mengajak banyak orang. Kemudian edukasi-edukasi juga banyak ke anak-anak sekolah. Dan yang paling penting yang mereka buat adalah mereka buat kayak kayak new lifestyle, di mana kafe-kafe di Bali kalau mereka kasih stiker yang bebas plastik. Jadi semakin banyak, karena mungkin di Bali sudah makin banyak orang yang teredukasi dengan isu plastik ini, karena mereka lihat langsung ya ketika plastiknya banyak di pantai, jadi pantainya nggak indah lagi, nggak cantik lagi seperti itu. Dan ketika di Bali isu plastik ini mereka bisa mainkan karena restoran-restoran yang punya stiker bebas plastik ini akhirnya banyak diminati orang. Orang nggak mau lagi datang ke restoran yang nggak ada stiker plastiknya, karena dilihat, oh ini restorannya tidak ramah lingkungan. Jadi itu salah satu contoh dari perubahan perilaku ketika regulasi aja nggak cukup. Jadi mereka buat satu standar gitu jadinya. Jadi campaign mereka itu gimana pelaku pariwisata, pelaku baik itu rumah makan atau hotel, mereka berikan cap stiker-stiker bebas plastik ini ketika dan akhirnya diikuti sama si industri-industri yang lain, restoran yang lain, karena ngerasa kan, oh iya, karena supaya brand restoran kita bagus namanya, akhirnya kita juga harus ngikutin ini, akhirnya kita harus ikutin, dan akhirnya semua orang kalau misalnya berhasil kan ngikutin itu semua. Dan akhirnya di Bali sampah sekarang paling banyak itu menjadi sampah kiriman, bukan lagi sampah yang datang dari masyarakatnya, seperti itu. Harus ke behavior juga ya bang, karena berarti kalau regulasi jadinya kayak paksaan ya bang ya, bukan dari ini. Oke okay, bang, thank you. Buat audiens yang lain ada yang mau bertanya nggak? Ada yang nanya nih bang. Kak, I would like to regarding the discussion and ongoing debate about controversy of palm oil. EU and other countries try to ban or boycott our export and product by palm oil. Is it actually good prevention with coming from them? As for ourselves, as in the one who allow and provide the change for the palm oil company, what's the best approach to this from the simplest individual step and more bigger one? Okay, kalau bisa bicara tentang palm oil, menurut saya yang paling penting pertama adalah, baik itu international controversy dari EU atau negara-negara lain yang melihat industri palm oil unsustainable. Dan kalau ada pertanyaan kayak, what's the best approach to this from the simplest individual step and more bigger one? Kalau menurut saya yang pertama adalah kita bisa ke RSPO. Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi ada merek-merek perusahaan yang mereka buat standar bahwa mereka
palm oil atau kelapa sawit yang sustainable, yang berkelanjutan. Mereka palm oilnya bukan merusak hutan, atau mereka palm oilnya sudah mengikuti aspek-aspek sustainability seperti itu. Tetapi ini pun masih sangat kontroversial, karena di Indonesia sekali kita tahu banyak sekali, apa namanya, banyak dibilang kalau RSPO ini kelihatannya sempurna, tapi di belakangnya itu banyak yang dalam membuat RSPO ini banyak yang di penyelewengan seperti itu. Jadi kayak banyak perusahaan-perusahaan besar untuk kelapa sawit yang mereka bisa dapat label, oh kami RSPO loh, oh kami sustainable loh, seperti itu, tanpa kita lihat di belakangnya seperti apa. Karena RSPO ini bukan cuma tentang kelestarian terhadap keanekaragaman hayati, tapi juga aspek hak asasi manusia juga. Apakah mereka mempekerjakan anak kecil, apakah upah pekerja di perkebunan kelapa sawit itu standarnya sudah sesuai dengan UMR dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau misalnya EU sendiri, menurut saya ini memang sangat 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 paradoks ya. Kalau kita misalnya bilang EU salah karena ikut campur interpersi dengan ekonomi di Indonesia, nggak bisa dibilang gitu juga, karena memang luas hutan kita betul-betul udah hilang gara-gara si palm oil ini. Kalau kita lihat peta Kalimantan before and after palm oil expansion dan juga di Sumatera, itu sangat huge, masif sekali deforestasinya. Dan itu bukan sesuatu hal yang dipertanyakan lagi, tapi udah jelas kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kita dukung si EU ini, apakah semerta-merta kita dukung karena kalau misalnya kita dukung dia ban or boycott palm oil, itu akan impact sama GDP kita, gross domestic product kita, karena pendapatan kita salah satunya adalah industri palm oil dari Jawa dan dari Kalimantan dan juga dari Sumatera. Jadi kalau misalnya our individual action, yang individual step yang paling bagus menurut saya adalah, mungkin saya juga belum terapkan ini, tapi we can choose our brand. Kita bisa lihat brand-brand palm oil yang mau kita konsumsi, dia ada RSPO-nya atau enggak. Meskipun RSPO sendiri masih banyak dipertanyakan orang, tapi menurut saya itu salah satu langkah yang paling efektif untuk saat ini. Gimana kalau misalnya kita mau konsum barang-barang yang ada palm oil-nya, kita lihat dulu brand-nya ini ada label, misalnya kayak label halal, haram, or whatever gitu kan, kayak ada label ini, itu gitu, atau BPOM seperti itu. Nah, untuk RSPO-nya itu, untuk palm oil sendiri adalah RSPO, jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang dana dari perusahaannya digunakan untuk melestarikan si hutan yang telah dirusaknya lagi, seperti itu namanya roundtable of sustainable palm oil, seperti itu. Untuk government scale, menurut saya campaign menurut saya yang paling penting, karena untuk anak muda seperti kita, ketika ada, mungkin kita nggak bisa stop palm oil lagi, okay, enough is enough, palm oil sudah ada di sini, tapi ketika ada pembukaan kelapa sawit lagi ke hutan, yang artinya gimana mereka kebun kelapa sawit buka hutan baru, babat hutan baru supaya kelapa sawit, industri kelapa sawit terbuka lagi, itu udah salah. Tapi kalau mereka buat perkebunan kelapa sawit di kebun kelapa sawit juga, misalnya kebun kelapa sawit diremajakan lagi di kebun kelapa sawit, it's okay. Tapi kalau mereka buat kebun kelapa sawit dengan cara membuka hutan, itu yang salah. Menurut saya ketika ada hal yang seperti itu, itulah saatnya kita untuk bersuara, mulai dari buat petisi atau ikuti, bukan cuma kita, pasti akan ada organisasi-organisasi, aktivis-aktivis yang menyuarakan hal itu. Kita bisa mendukung kerja-kerja teman-teman kita di NGO ataupun di aktivis-aktivis lingkungan agar kerja mereka lebih ringan dengan pressure dari masyarakat. Karena kita tahu sendiri pemerintah kita akan sangat akan sangat mendengarkan public pressure. Kalau ketika dia nggak viral, ketika isunya nggak naik ke permukaan, pemerintah nggak akan mengabaikan itu seperti itu. Tapi ketika, menurut saya itu sih yang paling penting untuk kita untuk di government school, atau mungkin kalau teman-teman mau jadi aktivis or scientist ataupun orang-orang di industri, let's start thinking about the sustainable paradigm. Itu sih menurut saya yang paling penting ya, Mbak. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Tria.
Ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Laura. Apakah ada bahan bakar pengganti yang memiliki ketahanan dan jangka waktu yang sama kayak batu bara atau bahan bakar fosil gitu? Kayak mobil listrik gitu kan di luar negeri sudah ada. Apakah bisa dijalankan di Indonesia? Yes, ada banget. Namanya renewable energy. Kalau batu bara itu kan coal, dia kan sumber daya yang tidak bisa diperbarui. We just exploit and extract it from the dari tanah, dan ketika kita extract itu akan habis. We exploit it, kita habis, gak ada lagi, gak bisa diperbarui lagi. Tapi ada namanya renewable energy. Bahan bakar penggantinya ini seperti kayak sinar matahari, solar panel, and then hydroelectric dari sungai, kemudian ada juga turbin, energi dari angin, and tidal wave, energi dari ombak, seperti itu. Dan itu di Indonesia sekarang sedang dijalankan program-program renewable energy, banyak sekali di berbagai tempat di seluruh Indonesia, banyak pembangunan geothermal atau pembangkit panas bumi. Di Sumatera Utara sendiri ada dua, setahu saya, di Sarula dan juga di Sorik Marapi. Di Sarula adalah yang paling terbesar di seluruh dunia. Kalau dimanfaatkan bisa sampai 1000 MW. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga air. Jadi kalau dulu sebelum we invent the renewable energy, energi kita semua dari batu bara. Kita ekstrak batu bara dari bawah tanah, kemudian kita jadikan listrik. But now bahkan Norwegia tahun ini listrik mereka sekarang persentasenya jauh lebih banyak dari renewable energy daripada coal, daripada batu bara. Tapi di Indonesia kita masih sangat jauh. Listrik kita di seluruh Indonesia ini datangnya dari batu bara, sedangkan renewable energy kalau tidak salah masih di bawah 30%. Jadi lebih dari 60-70% listrik di Indonesia ini masih dari batu bara. Dan itulah yang sedang dicanangkan pemerintah Indonesia di tahun 2030, kalau tidak salah, setidaknya 50-50. Jadi 50% dari batu bara, 50% energi kita dari renewable energy tadi, yang dari solar panel, dari hydroelectric, geothermal, dan lain-lain. Tapi di EU sendiri, negara-negara seperti EU, kemudian South Korea, Jepang, mereka sudah mulai by 2030 akan melebihi coal daripada renewable energy, mereka akan melebihi batu bara daripada fossil fuel, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Kak Laura. Oke, terima kasih Bang Arum. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, berarti kesimpulannya itu hari ini adalah, jadi sebenarnya iklim itu bukan hanya soal temperatur, yang mana justru untuk climate change itu sendiri itu justru berpengaruh buat beberapa orang, kayak bukan hanya pada manusia, justru bahkan pada hewan. Nah, solusi dari pemahaman Bang Arum itu sendiri tadi juga udah dikasih tahu mengenai provisioning services, regulating services, cultural service, sampai kepada ide yang baik itu untuk generasi muda adalah membuat sebuah campaign, yang mana campaign itu bukan hanya berdasarkan kepada regulasi yang diubah, tetapi juga kepada kesadaran ataupun behavior dari diri kita masing-masing. Itu ya guys. Kemudian untuk cara yang lain adalah dengan kita mengurangi pemakaian seperti bahan bakar fosil yang bisa diganti seperti yang dikatakan oleh Bang Arum tadi, ada yang namanya renewable energy ya Bang ya. Nah, itu bisa saja didapatkan dari matahari, angin, ombak gitu. Dan seperti yang dikatakan Bang Arum juga, itu sudah sedang dijalankan di Indonesia. Jadi buat teman-teman
setelah mendengarkan pemahaman dari Bang Arum, semoga itu bermanfaat dan dapat memotivasi kita untuk lebih aware kepada iklim, ya, untuk menjaga iklim itu sendiri. Oke, berhubung nggak ada yang bertanya, mungkin kita bisa sesi foto dulu ya, Bang. Oke, kita sesi foto dulu ya semuanya. Teman-teman boleh di on kameranya. Oke, ini ada beberapa slide ya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, next. Untuk Eldi Kurnia Putri, bisa di-open kameranya. Widya Yanelin. Oke, 1, 2, 3. Oke, last slide. Afrilia, Feby, and Selvi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di webinar kali ini yang diadakan oleh Medan Debaters Forum. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk isi absensi yang ada di chat room. Oke, bisa aku kirimin lagi. Oke, bisa dilihat di chat room ya, guys, untuk pengisian absensi. Setelah akhir acara, mungkin buat teman-teman yang enjoy di event kita, nah, jadi kita ada next event, itu ajang kompetisi, namanya itu MBPDO. Jadi, MBPDO itu adalah Medan Parliamentary Debate Open, jadi kompetisi debat yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 11 April 2021. Untuk early bird-nya itu Rp275.000 dari tanggal 10 Januari sampai 28 Februari. Dan untuk 1 Maret sampai 5 April itu harganya Rp300.000. Buat yang berminat, boleh langsung cek Instagram Medan Debaters Forum ya, guys. Dan jangan lupa follow namanya @MedanDebaters. Oke, sekian dari webinar hari ini. Terima kasih kepada Bang Arum dan terima kasih kepada Bang Kotma dan terima kasih kepada para audiens yang telah hadir. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.